Penularan wabak COVID-19 di seluruh Asia Tenggara, khususnya yang melanda Malaysia pada sekitar Januari 2020, telah menyebabkan peningkatan kes jangkitan yang mendadak, sehinggakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terpaksa dikuatkuasakan. Dan untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020, termasuklah penutupan semua institusi pendidikan tinggi, IPT awam dan swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Pada tanggal 1 September 2020, bermulanya norma baru dalam kaedah penyampaian latihan, iaitu secara bersemuka dengan pematuhan SOP serta garis panduan yang telah diwartakan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Garis panduan pengurusan ILKA telah memutuskan agar pengrekodan kehadiran dan saringan suhu badan perlu dilaksanakan bagi kesemua pelajar ketika menghadiri sesi latihan. Ekoran dari itu, kaunter saringan, alat menyukat suhu dan senarai kehadiran perlu disediakan untuk tujuan ini. Untuk memudahkan pelaksanaan SOP, maka peranti pintar SATEM-2S Smart Attendance with Temperature Screening System telah dibangunkan demi untuk pemantauan kehadiran dan saringan suhu badan secara real-time dengan penggunaan RFID berdasarkan IoT serta sistem pengkalan data berpusat yang boleh diakses oleh seluruh warga institut dengan hanya menggunakan web browser. Tiga komponen penting dalam peranti SATEM-2S, yaitu sensor, pengawal mikro dan pengimbas RFID. Sensor digunakan dalam peranti SATEM-2S adalah dari jenis non-contact infrared sensor yang berketepatan tinggi 0.5 darjah Celsius. Sensor ini mengukur suhu tanpa bersentuh dengan objek. Peranti SATEM-2S dilengkapi dengan modul pengimbas RFID. Pengimbas RFID digunakan untuk mengimbas identiti kad ataupun tag RFID 125 kHz melalui frekuensi radio. Peranti SATEM-2S perlu berhubung dengan sistem pengkalan data berpusat melalui internet. Pengawal mikro yang digunakan dalam peranti SATEM-2S adalah dari jenis ESP32. ESP32 mempunyai sambungan Wi-Fi. Suhu akan direkod oleh peranti pada jarak 2 cm dari sensor suhu. Jarak ini adalah penting bagi mendapatkan bacaan suhu yang tepat. Apabila suhu telah direkod, pelajar perlu mengimbas identiti kad ataupun tag RFID di ruangan pengimbas. Setelah peranti membaca identiti kad RFID, peranti akan menghantar data suhu dan nombor identitinya ke pengkalan data berpusat. SATEM-2S memudahkan pengambilan kehadiran setiap pelajar dengan cepat dan berkesan. Thank you SATEM-2S for helping us to record our attendance easily. Terima kasih SATEM-2S kerana menjimatkan masa kami. SATEM-2S ini merupakan sistem yang dapat diakses oleh semua tinggal di IP standar secara efisien. Kehadiran pelajar secara manual memang agak menyukarkan. Maklumat tentang kehadiran pelajar dan pelajar yang kurang sihat juga sukar untuk saya ketahui. Tetapi selepas penggunaan SATEM-2S di jabatan ini, semuanya menjadi mudah, hanya hujung jari saja. SATEM-2S merupakan sebuah smart device yang dapat melicinkan operasi di jabatan saya, di samping dapat meningkatkan tahap disiplin pelajar serta latihan dapat dilaksanakan mengikut pematuhan SOP yang ditetapkan. Saya amat berpuas hati dengan SATEM-2S. Harapan saya agar SATEM-2S ini akan dapat diperluaskan penggunaannya ke semua institusi pendidikan dan sekaligus menjadi peranti yang bukan sahaja dapat memantau kehadiran pelajar, bahkan mampu membuat saringan suhu badan pelajar dalam keadaan real-time, dan dalam masa yang sama, peranti SATEM-2S ini juga mampu merekodkan pergerakan pelajar di institusi berkenaan. Perjuangan melawan COVID-19 masih belum berakhir. Cegah COVID-19, hashtag kita jaga kita. SATEM-2S cool. SATEM-2S awesome. SATEM-2S is good. SATEM-2S mantap. SATEM-2S memang terbaik.